Selanjutnya, sebelum kegiatan workshop dimulai, kita istirahat sejenak atau coffee break dengan disiplin waktu selama 15 menit. Pertama, Peach Award tahun 2019. Dan ketiga, pada akhir sesi kegiatan akan dilakukan penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang akan diimplementasikan di wilayahnya masing-masing. Sumber pembiayaan. Kegiatan workshop perempuan sebagai agen perdamaian dan pencegahan radikalisme dilaksanakan atas pembiayaan. Semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa lahumma wa laqadha illa billah wa salatu salamu ala rasulillah sayyidina muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Roro yang saya hormati staf ahli, pelaksanaan workshop yang dilaksanakan di hari ini, saya berharap bahwa ini bisa kita ambil sebagai upaya kita untuk menyamakan langkah. Tadi disinggung oleh Ibu Kaban bahwa perempuan hebat, perempuan kuat. Saya ingin tambahkan, perempuan hebat, keluarga hebat. Saya sangat mengapresiasi workshop ini. Bahwa wanita disebut sebagai agen perdamaian, ya benar. Bahkan bukan cuma agen, bukan cuma agen, tetapi merupakan pencipta perdamaian. Karena segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Dari rumah. Radikalisme. Radikalisme ini jangan hanya kita artikan bahwa teroris itu adalah tindakan radikal. Tetapi ya, semua hal yang hari ini bisa menyebabkan ya, terjadinya korban atas tindak kekerasan, itu juga merupakan gaya-gaya radikal yang harus bisa kita pahami bersama, bisa harus kita respon bersama. Kita bisa ya, dapatkan informasi bagaimana ya, beberapa waktu yang lalu ada pembunuhan terhadap seorang ya, anak perempuan kita yang terjadi di pantai Taman Ria. Ini juga merupakan radikalisme. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.